Bulan Ramadan tahun ini dirasakan berbeda dibandingkan Ramadan tahun-tahun sebelumnya bagi Vicky Prasetyo. Ya, presenter sekaligus komedian kini telah menyandang status sebagai suami Kalina Oktarani. Momen bulan suci di mana umat muslim menjalankan ibadah puasa ternyata sangat berarti bagi pasangan selebriti Vicky dan Kalina. Vicky Prasetyo mengungkapkan rasa bahagia bisa menjalankan ibadah puasa bersama sang istri, saat ditemui di lokasi syuting Facebooker Ramadan New Normal, di studio kompleks ANTV, Jakarta, Selasa tanggal 13 April tahun 2021, malam. Ramadan tahun ini sih ya Alhamdulillah, kan 2 tahun kemarin aku gak ada siapa-siapa, bedalah pastinya ada pendamping sih, kata Vicky yang saat diwawancarai didampingi Kalina. Mantan suami Angel Lelga itu juga bersyukur karena saat ini ada sosok yang mengurus kebutuhannya serta anak-anak. Sekarang udah ada Kalina yang nyiapin buka puasa, yang ngurusin anak-anak aku juga, kebutuhan rumah juga dan lain-lain, tambah Vicky. Hal yang sama juga dirasakan Kalina. Ia merasa bahagia menjalankan ibadah Ramadan yang spesial untuknya. Selain sudah tak merasa sendirian lagi, Kalina banyak belajar agama dari sang suami. Yang pasti kalau sekarang sudah ada suami. Ada juga ngurusin anak-anak Mas Vicky. Banyaklah perbedaannya, gak sendirian juga. Dan Ramadan tahun ini belajar banyak juga dari suami tentang agama, ujar Kalina. Menjalani hari pertama puasa, sayangnya Kalina Oktarani belum bisa memenuhi permintaan suami karena ada kegiatan. Sebenarnya Mas Vicky mintanya makanan yang berkuah-kuah, kayak sayur bening. Cuma kebetulan saat ini kan aku belum bisa masakin. Karena Mas Vicky kan syuting seharian dan juga agak jauh, jadi nanti kalau kita sudah cari tempat-tempat dekat sini baru aku bisa bikinin, tambahnya lagi. Untuk diketahui, Vicky Prasetyo dan Kalina menikah di Lodge Jagorawi Golf and Country Club Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, tanggal 13 Maret tahun 2021. Vicky Prasetyo menikahi Kalina Oktarani dengan mas kawin uang yang jumlahnya seperti tanggal pernikahan, yakni Rp130.321.